seorang emak-emak di Jalan Kartini, Kelurahan Bangilan, Kecamatan Pangungrejo, Kota Pasuruan terekam CCTV saat mencuri HP milik pengunjung di toko alat tulis Sabtu dalam kurung 16 Desember 2023. Dalam rekaman CCTV, sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, nampak dua orang wanita konsumen sedang menjilid buku di toko. Tak lama berselang datang seorang emak-emak berkerudung datang untuk fotokopi. Korban itu sedang menjilid buku, lalu datang ibu-ibu akan fotokopi Terang Dian dalam kurung 20, salah satu karyawan di toko tersebut. Setelah bukunya selesai dijilid, kedua wanita kemudian bergegas keluar toko. Namun, satu HP milik korban tertinggal di atas etalase toko. Emak-emak berkerudung itu kemudian mendekati area etalase di mana tempat HP korban tertinggal. Dengan cepat, HP merek Oppo A5 III itu dimasukkan ke dalam tas miliknya. Ngambil HP dulu lalu pulang selesai fotokopi, tutur Dian tanpa menyebutkan nama kedua korban. Korban belum melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian, melainkan menunggu etika baik dari emak-emak yang mengambil handphonenya lanjutnya. Dari Pasuruan, tim liputan melaporkan.